Yeah. Regan. Regan. Right Ada anak sifatnya kayak bapaknya Bapaknya suka malakin rakyat. Anaknya nendang orang sampai gawat, tapi kompak di keluarga jadi jahat. Duit segitu banyak kok bisa nggak bayar pajak? Kagetkan anak lu seberutal badak. Makan tuh omongan netizen setajam landak Dengar nih rima gue, bikin lu meledak Kita yang bayar Mereka yang nikmatin Kita yang, 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 no, yang bayar Mereka yang nikmatin Semua. Yang bayar, oh. mereka, mereka yang nikmatin Semua Kita yang bayar Mereka yang nikmatin Yeah no. this is my turn Di sini bukan buat bercanda atau melawak tapi buat melampiaskan amarah yang memuncak tentang bocah yang menendang dan menginjak tanpa sadar banyak kebobrokan terkuak Kukira berpajak, ternyata ku diperbudak. Ya, yeah, ya, yeah. dengan bekal sebuah mikrofon, akan ku ceritakan seorang eselon tentang anaknya yang pamer rubicon membuat anak lain seperti lelucon wahai anakku ya. maafkan ayah yang terlihat blond tapi ini lebih baik daripada, daripada ayah, ayah jadi, jadi buron wow 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 wow, wow. nih jangan gen ah jadi susah kan ya sunnya. ya lu ngomong dulu udah Ngomong dulu gue. Masa gue ngomong lu lagi ngerapi ngerapi. Jatuh ke sinetron inem ini mah. Satu, satu. <laughs> satu. Ya udah ntar aja. Lu pungut dulu. Baru ntar di atas aja nyusunnya. Ntar dulu ini. Aduh, ya Allah udah keren-keren. Hip, hip. Dah. Oke. Okay. Ini satu lagi. Itu kosong. Ah. Seperti jiwa kosong. <laughs> Selamat datang di Suci X GJLS. Di mana kita akan menemani lebaran kalian yang... yes. dengan candaan-candaan yang biasa saja tapi semoga bisa menghibur penonton yang ada di studio dan juga di rumah. Tepuk tangan dong. Wes. Dan gejeles kali ini sorry banget karena kita cuma bisa berdua. Karena salah satu teman kita mungkin uh, udah banyak juga teman-teman yang udah dengar kabarnya mungkin sudah juga. Oh kalau beneran meninggal pas lebaran gimana loh? <laughs> emang gue meninggal, <laughs> emang gue meninggal. Ya enggak tahu. Lahu. Lu orang gue. Jadi uh, yang kemarin uh, banyak di spill mengenai inisial R, ya itulah dia. Sebenarnya Rudi Yao. Ya Allah, <laughs> gitu aja kan? Ya Allah, mau gimana lagi? Ya mau gimana lagi? Ntar ya di gitu aja. di sini. Ya udah. Sekarang kita dalam rangka apa nih? Kita dalam rangka hari ini kita akan ada debat DPPR. Apa itu DPPR? DPPR itu adalah debat Dewan Permak Perwakilan Palmerah. Dewan Perwakilan Palmerah. DPPR. DPPR, Dewan Perwakilan Palmerah. R-nya? r, -nya? r -rah. Simple. Waduh, itu. Kalau <laughs> DPPM merah gitu. Hah? Ini cuma ngambil, ya ampun itu bisa WPPR juga bisa. Oh WPPR? Dewan What? W-nya. Atau c c nya apa? Cewan. Ya Allah, ya Allah yang penting bergoyang. Gini aja Gini-gini aja lawan. Gini-gini aja. Ya Allah. Sudah diapa dunia terjadi oleh ya, <laughs> ya Allah. Ya Allah, kasihan. Dan Kasian. ini akan menjadi kita akan mencari kandidat terbaik yang akan menjadi presiden di negeri suci. <tuk> negeri suci adalah negeri impian yang didambakan oleh setiap insan yang di sini dengan kekayaan sumber daya yang berlimpah serta keindahan yang luar biasa, fana dan tipu dayanya. Maka dari itu malam ini akan digelar sebuah debat presiden fenomenal yang akan melahirkan sang pemimpin negeri suci ini. Oke, Oke kita akan oh. langsung memanggil ini dia kedua paslon atau pasangan salon. Calon kali. Ya gue bercanda hip. Ya Allah. Ya Allah. Yang pertama kita akan panggil untuk paslon nomor 01. Dia adalah Abdur dan juga Egi. Silakan untuk Abdur dan juga Egi. Abdur dan Egi, Abdur dan Egi, Abdur dan Egi. Salaman mas. Silakan. silakan. Di mana nih Boleh. Silakan. Silakan, silakan di situ. Silakan Oh sini dulu ya. sini aja dulu, sini aja dulu. Lalu kita akan mengundang paslon nomor 2. Mereka adalah paslon petahana dari negeri suci. Dengan motonya adalah, aku nih orang, kamu apa sih? <t staring> <t staring> tulisannya cuak doang ya. tulisannya cuak doang improv orang kamu apa aku orang kamu apa <tuk> di sini tulisan gue cuak gue bilang beda nih skrip nih <tuk> aku nih orang kamu apa sih cuak, cuak. Gitu. Oh. kita panggil pas pas cuak juga nggak begitu dah ya gimana aku nih orang kamu nih apa ya iya kan cuak <SILENGALALAN> <SILENGALALAN> <SILENGALAN> hidup hidup, <SILENGALAN> bukan bukan bukan. Aku ini orang humanity, human. Ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah. <SILENGALAN> Tentang aja orang yang gak pernah bener ngomong. Ya itu iya. ngomong. Lalu sadar. Hahaha. Woy. Hei maaf maaf. Ya udah maaf. <SILENGALAN> Oke okay, paslon nomor 02. Ini dia. David Nurbianto dan Rizky Ananta Putra. Kenapa sih dia? Ya? Kenapa sih? Oh, kayak di tribun, tribun, tribun gitu. Wih, udah mulai bagi-bagi amplop. Oh, tenang, 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 ya, tenang, 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 jangan ribut dulu ya, kita ya. Tenang, tenang. Tenang, jangan ribut dulu, ya, ya. Kita tidak bisa mendengar aspirasinya kalau kalian semua yel-yel terus, ya. Diam, <tuk> diam dulu. Ya, jangan jangat, ribut. Gak ada ya jangat, jangan gaya, gak ada. Jangan tahan dulu. Tahan, tahan, tahan suaranya karena kita tidak bisa mendengar ASPIRASI <tuk> Masih masuk. Udah, kok. Udah, Po. Jalan-jalan langsung. Sumpah ya. acara ini kasihan jatuhnya <laughs> <Jatohnya>, ya. Jatuhnya, <laughs> ya di tengah MC. <laughs> Oke langsung menuju ke tempatnya silahkan. Baik kawan Kasihan silahkan langsung ke posisi pasangan ya. <laughs> Kita akan langsung menuju ke babak. Vimi Capas. <tuh> Capas. Apa tuh? Apa tuh Vimi Capas? Visi-misi calon pasangan. Hey. <tuh> Silakan, Kita akan mendengar visi-misi yang pertama dari Paslon 01. Yaitu Abdur dan juga Ehi Gau. E Egi, 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 Egi Hau. Egi Hau. Ya itu maksud saya. Egi hau. Jadi masyarakat semuanya terima kasih banyak sudah mengundang kami di acara ini ya. Jadi di debat Presiden... Suci ini uh, ingin saya katakan bahwa saya ini dari calon minoritas dari mewakili teman-teman yang minoritas yang suaranya sering dibungkam. Oh. Oleh karena itu saya akan membawa visi misi yang akan sangat membawa kedamaian di antara kita semua yaitu Tet, perdamaian. Oh, bukan 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 bukan. 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 bukan bukan kuis, bukan bisa, tebak bisa. bukan kuis, bukan bisa. tebak laku. bukan kuis, bukan, bukan kuis. tebak bukan, laku. Kuis, bukan tebak bukan, bukan, bukan tebak saya balikin, tebak uangnya, saya balikin uangnya nih, saya balikin, kuis, bukan kuis, bukan, lanjut, bukan kuis, kata berikut ini, mas, bisa kasih bukan kuis, ke sini bukan ya. mama, mama, gampang, gampang, gampang boleh bukan Boleh bukan kuis, Boleh, silakan jadi visi misi saya agar tidak ada lagi minoritas dan mayoritas. Saya akan mengajak semua yang minoritas untuk masuk minor, mayoritas gitu. Oke. Okay, okay. Mungkin dari wakilnya. Dari Adi wakilnya silangkan. Mas Eki Hau. Nih, Waktunya. Cik cik cik. Dua detik. Ya. Jadi A saya ya. eh. Menurut. 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 Oh. Okay. <laughs> salah. Eh, uh, Saya adalah wali kota kosong teman-teman yang dipilih oleh rakyat rakyat kosong karena saya udah nagiin utang utang mereka. Oke. Okay. Nah kalau saya terpilih, yang pastinya saya tidak akan jadi wali kota yang diam mulu. Oke. Okay. Saya pasti ngomong terus gacor. Oke. Okay. Terus yang kedua saya e, pengennya kita ini patungan. Oke, okay. jadi kita nih kalau apa-apa nih nggak usah minjem minjem ke negara lain. Betul. Jadi kalau bikin tol, bikin tol saya nyampe ke rumah-rumah warga. -rumah oh, masih gak. lama nggak? Saya ke belakang dulu deh. Eh. Belum, Tad, selesai. belum selesai. Ngobrol, belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Hargai orang ngobrol. Saya takut keburu lupa nih pak. <laughs> nih, oh apa ngapalin? Rupu. Apa ngapalin <laughs> berarti? <laughs> eh <Hei>, ngapalin? <laughs> <Hei>. Saya nggak <laughs> ngapalin. Jadi saya. <laughs> salah satunya adalah menjadi wali kota yang ngecor, yeah. banyak omong dan juga mengajak patungan seluruh warga suci. Iya. Jadi gak usah minjem ke negara lain apa segala macam. Kita mau patungan aja bikin tol kita patungan bareng-bareng ceban-ceban mau ada yang goceng-goceng nggak -goceng, apa Oh gitu. luar biasa Jadi mengutamakan gotong royong seperti itu gotong royong. Iya Oke kita akan lanjut ke visi misi pasangan yang kedua Mas di sini, silakan mas. dari pertahanan sini Mas pertahanan silakan Semua gini ya <laughs> ribet susah amat. ini orang ribet Bang. pak ya Allah kamu sabar terlalu ribet ya, ya. sabar oh, ya. mau ya, jadi kan. presiden ini ribet ribet okay. saya tidak terbiasa dekat dekat dengan ini okay. Karena saya dekatnya dengan rakyat. Wow. Oh. oh. Alam, banyak omong. Banyak omong. Banyak omong. Banyak omong. Janji palsu. Janji palsu. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wa wabarakatuh. Saya ucapkan terima <Woche> kasih untuk para undangan <pleasuration> yang telah hadir. Mas nyari wakil tuh yang apa qualified gitu mas ini mah kayak orang sembarangan <risi> aja orang sembarangan ini kayak orang lewat ya ini kayak ada orang kayak orang sembarangan temannya kamu dia datanya datanya bukan wakil mas penari latar kalau kayak begitu Ya qualified mas nggak <sukur> <sukur> iya, iya. apa nggak apa nggak apa -apa, apa apa karena beliau yang saya butuhkan adalah uang oh. ah, ya oh kepalanya ya hmm. Terima kasih. Oke, baik. Saya selaku di sini sebagai seorang petahana, kami punya pantun. Apa tuh? Dua lifa udah bangkrut. Cakap. <tuk> 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 Pasangan nomor dua paling yahud. E udah bangkrut dua lipa udah bangkrut boleh saya lanjut boleh boleh ya boleh, boleh. lanjut lanjut mas baik sebelum saya lanjut ada pantun <laughs> lagi dari teman saya silakan <laughs> oh, ada pantun, pantun lagi uh, dua lipa makan kecoa siapa lagi sih poh dua lipa makan kecoa lagi di thailand pasangan nomor dua pasti juara oh. e. <laughs> Oke, <tuk> okay, kita sikap tadi... Dari... Masih ada mau visi misi dari Mas ya? Sudah, sudah cukup, jangan ya. panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor dua, mana suaranya? Nomor dua, oh. nomor dua. Ya, saya berdiri di sini mewakili Bapak David Nurbianto untuk mencalonkan menjadi presiden suci. Dan ingat, saya sama Bapak David kenal sudah dari pagi, teman-teman. Dari pagi. Dari pagi. Ketemu. Dari pagi. Bapak, dari, mau ya. jadi wakil enggak? Mau, saya bilang. Saya siap mempertaruhkan apapun demi negara ini. Nah. Woy. Luar biasa kalian. lihat? Bagus. Dari ya Gak usah sarapan dulu mas, tangan di situ, belum selesai oh, ini. Belum. Masih Sungguh visi-misi yang tidak memajukan bangsa ya. ya sangat sia-sia kita mendengarkannya dari Paslon 01 maupun Paslon 02. Tapi kita akan melihat bagaimana mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita dan juga pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing Paslon. Makanya jangan kemana-mana tetap di Suci X GJS. let's make love. Baik pemirsa masih bersama saya Rigen Rakelna nah di sini dan rekan saya Hibzi Hoir di situ dan juga ada kedua paslon yang akan kita langsung tanyakan beberapa pertanyaan yang pastinya sudah disediakan di tengah-tengah kita semua. Kita masuk di buan buim. Apa tuh? Buka amplop, buka dirimu. Buan buim, buan buim. Buka amplop, buka dirimu. Dengan membuka amplop, kita dapat membuka diri pengetahuan, visi misi gitu oh, mas. Iya. Oke, kita akan memberikan kesempatan untuk paslo nomor dua memilih lebih dahulu untuk amplopnya. Silakan. Pilih okay. nomor dua. dua. Oke. Okay. Oke, sini biar sini kita, kita yang membacakan, Nas, kita akan membacakan. Eh, <laughs> lah, sini. Apa sih? Ini Kita akan membacakan pertanyaan untuk ini masih disegel, lihatin dulu. Masih hmm. disegel ya? Masih disegel ya ini ya. Iya, iya, iya. Ini masih disegel. Mending. Kan udah pakai kacamata, Mas kok masih b**** <tuk> bisa baca sih. So. Iya berarti gak bisa baca, bukan minus. <tuk> <tuk> oh <C. Buta> <tuk> ya, kan ya, <tuk> <tuk> MC Buta Huruf. Iya, kirain mau gak kirain Tadi kan pura-pura gini. MC Buta Huruf ngapain bawa cue card? Pertanyaan untuk saudara David dan saudara Rizky Ananta Putra. Tolong berikan, tolong berikan statement kalian tentang fenomena distribusi jabatan yang pasti nanti kalian lakukan jika terpilih menjadi presiden negeri suci. Woi, ditahan. Gitu. Mas. Masa gitu doang, Mas. Masa gitu doang, Mas. Masa gitu doang. Eh, enggak perlu diskusi. Enggak perlu diskusi, langsung jawab. Distribusi jabatan memang sudah menjadi budaya di negara-negara manapun. Bukan cuma di negara suci, bahkan di negara-negara lain juga seperti itu. Tapi bagaimana cara kita saya dan juga Pak Rapit untuk menghentikan budaya seperti itu. Karena itu merupakan budaya yang tidak baik gitu. Bagaimana jadi, menghentikannya? Ya jadi jabatan itu ditaruh kepada orang-orang yang memang kompeten gitu seperti Menpora kepada para wasit-wasit pensiunan gitu <laughs> ya kan jadi gitu, ini dia paham gitu karena menteri pertanian orang orang, menteri per, apa Kementerian, Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian, kepada rule of pertanian, of the game. pertanian itu kepada orang-orang yang memang di daerah petani gitu. di daerah dan masyarakat-masyarakat okay. kita yang sedari kecil sudah hobi bermain harvest moon oke oh, nah, itu nah, setuju setuju uh, oh. tadi enggak. Menteri Pertahanan Pertahanan Mati. adalah orang-orang tentu yang siang malam e, nongkrong di warnet untuk bermain CS. Ya. Karena oh. tahan, ah, ah, tahan. Tahan. kira ini yang kalau pertahanan yang dari gagal presiden. Bukan, bukan pak. Bukan. Karena But, kalau wih. di negara ini pak. Ne ne beda negara, negara, negara nih mas. <laughs> <laughs> beda, beda, negara, <laughs> negara, ya? beda negara. Beda negara negara. Beda ya? negara mas. Beda negara mas. Beda negara mas. Hati-hati. Hati-hati mas. Itu negara suci. <laughs> Bukan men. Iya, iya. Ya, 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 ya. ya, 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 ya itu sebelah, sebalah, sebelah. 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 sebelah, sebelah, sebelah. sebelah. Sorry, sorry, sorry. Ini kalian sebelah juga dia, kan pasti dia. mendapatkan suara itu dari dukungan partai politik iya. pastinya. Betul. Bagaimana? 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 Pasti kan ada nah. uh, nah, janji-janji. Nggak nah, nah semata-mata. Kalau ini, ini penipuansisme <laughs> itu kan harus <laughs> dihapusin pak. Dihapusin ya, siapa? Korupsi, kolusi. Dihapusin siapa? Harus dihapusin. Kita kan menghapus itu. Jangan semata-mata kenal saya, lalu <laughs> anda mau jadi menteri. Ngomong kosong ini anda yakin dengan anda ucapan yakin? Anda? Anda, anda yakin? di beberapa kejadian, contoh kasus itu banyak sekali yang mengatakan hal seperti itu. Betul. Namun akhirnya yang dia pilih oh, aman, menjadi. Aman, saya udah punya backup. Pak. Men Kok Kalau best? orang oh. nanti kemarin ngomong gini-gini sekarang orang oh, saya gila. gitu. <laughs> oh, yakin tapi ya, karena Apa? kita memiliki video Anda, Dildilan. Berani kita buka? Mana? Pengen tahu saya? Mana? Mana? Mana, Mana? udah diapuh. Yes. <laughs> yes. <laughs> Saya enggak ah. ngerti. Saya enggak ngerti. Acara kosong. Lu baru sekali kan? Iya. Orang-orang kosong semua ini. Saya enggak paham. Udah terserah. aja ya? nih. Terserah mau ngapain terserah. Bang, yang ini, bang kini ini kini. saya yang junior Mas aja ini. ngerasa kosong banget ini bang, ini. kok seniornya kosong Mas juga? Mas ini nih ngomong, saya ini ngancem, Yakin? Saya bukan videonya ya. Diem, hening, hening. Udah. Dia <tuh> Habis bisa, Pak. Tapi, bisa, karena memang saya tidak pernah cacat apa-apa di -apa. politik. Apa itu? Oke, oke. Pas kasih untuk Mas satu kan, silakan pilih. <laughs> <laughs> oke, okay, ayo Mas eh, Egy. kita pilih yang mana nih kira-kira? Pilihannya ya yang mana? Terisa empat. Pilihannya yang mana? Ini aja udah. Yang kau usah ditanya. Kan itu pilihannya. Ya sudah itu. Ya udah saya. Ini ya. Ya itu. Oke. Oh. Yang kantong nggak ada yang di kantong nggak ada kalau kantong isinya jong kalau hmm. yang dibalik tirai beriyo <laughs> peserta yang kasih tahu bukan bos biasanya kayak di rumah pariyaya kayak trik marakira pas di rumah lagi kayak lucu, lucu negeri nih sungguh lucu negeri nih ya kayak kaya orang gila Astagfirullah. Jadi pasti disegel juga ya teman-teman ya. Jadi ini kita pastikan tidak ada kecurangan. Pertanyaannya mengenai laporan kekayaan dari para pejabat yang sekarang sedang marak dibicarakan. Bagaimanakah cara kalian membuktikan, Mas jangan nyisring Mas. Mungkin dia pilek Mas, nggak apa-apa. Mungkin dia pilek. Jadi tadi udah setengah jam jalan nggak pilek perasaan. Saya ulang ya, Mengenai laporan kekayaan dari para pejabat yang sekarang sedang marak dibicarakan, bagaimana cara kalian membuktikan kepada rakyat suci bahwa harta kalian itu transparan dan dari yang halal? Karena kan harta yang paling berharga adalah keluarga. Silakan. Ya saya mah kalau saya pribadi wakil Rakyat aja yang megang duit saya, bang. pegang. megang, apa yang ingin Wow, wow, wow. Setransparan itu, seberani itu. Dokter. Jadi silakan, silakan, bang. Pegang, bang. Boleh okay. kita tahu saldo saat ini? Saldo saat ini? Gak usah saldo, budget hari ini. <laughs> Apakah budget hari, budget hari ini masih di bawah abang-abang semua? <laughs> Ayo, kita mulai dari sana. <laughs> itu kami seterbuka itu, seterbuka. Oh, jadi okay. akan seterbuka seperti iya. itu, tapi utang-utang ya, pribadi iya, uang saat ini oh. itu akan dijelaskan, kami tahu. semuanya, jadi semua orang bisa lihat betapa gobloknya kami. <laughs> gitu boleh. Boleh tepuk tangan buat pasangan calon Tadi ada, tidak 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 tidak ada, tidak ada, tidak ada, Tadi ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, jadi masing-masing pasangan calon akan memberikan pertanyaan. pertanyaan. Oh gitu. Untuk paslon 01 silakan memberikan pertanyaan ke paslon 02, begitu juga dengan paslon 02 menjawab atau bisa memberikan pertanyaan ke paslon 01. Oh, Oke, okay, baik. Ini kita dari pasangan 02 dulu silakan, silakan beri pertanyaan ke pasangan 01. Oke, okay, silakan pertanyaannya. adalah pertanyaannya. Apakah ketika Anda terpilih, Anda bisa memastikan negara ini bebas dari yang namanya oligarki? Silakan. Wow. Eh, ngerti oligarki? Oligarki, uh -huh. Tau, ya. Tau, tahu, tahu, temennya Topuan, <laughs> ya, itu oli samping, oli oh, samping. Silakan menjawab, memastikan untuk tidak ada oligarki, ya betul. Kami akan memastikan tidak akan ada oligarki yang berkuasa, yang menguasai pemerintahan kami, karena kami memang sudah oligarki dari awal. Maksud anda, apa? Karena kami sudah oligarki, jadi kalau ada oligarki yang lain tentu akan kami tahan. kan ini persaingan bisnis. Saya nanya, apa sih oligarki itu? <laughs> Hah? apa oligarki? Saya nggak tahu. Apa? Apa oligarki? Apa lo? Emang kamu tahu? Kok oh, enggak denger ya maksudnya? Apa oligarki? Apa oligarki itu artinya? Hah? Oligarki. Oli. Oli. <laughs> Dan garki. Oli itu dari pelumas, garkinya garden kiri. Jadi oligar garden kiri, Pak. Oh, oh, oh itu. Nah, itu. Makasih, makasih penjelasannya. Ya, begitu. Kurang lebih. Oke, okay, terima kasih. Boleh tepuk tangan Pura, buat pasangan sana. calon Paya, pertama. Nai -nai silakan Ayo. pertanyaan untuk pasangan calon yang kedua. Kok ditepokin. namanya debat, statement, closing. Yang pups. nonton? Iya. <kansik> <Allah>. Yang nonton <sukuk> orang kosong juga. Silakan. Silakan. Musik, pertanyaannya. Musik. Pertanyaan untuk paslon 02. Ya. Bapak David dan Rizky. Bapak. Saya lihat kalian selalu menggunakan baju yang branded dengan merek terkenal yang berpotensi menjadi masalah sosial bagi rakyat negeri suci ini. Pertanyaannya, bagaimana kalian bisa meyakinkan warga kalau kalian juga down to earth? Kita tidak akan melakukan flexing-flexing uh, di sosial media. Kita sesuai dengan uh, apa yang kita pakai, kita ungkapkan ke publik, tidak ada alasan-alasan uh, bahwasanya apa yang kita pakai barang KW ternyata uh, itu adalah barang mahal. Jadi tidak mungkin seperti itu. Apain sih? <laughs> Kakak bisa bikin? Uh, tadi udah kami, pernah pakai. Enggak, tadi lu mas biarin. Kan tadi lobang udah ini. pernah pakai Lobangnya, ini. Enggak, selama ini, ini. ini. kalau pakai baju ini. gimana? Selama ini kalau pakai baju gimana? gimana? Coba. Kan, kan ini lobang ini. Ya, nih, nih, ini. ini. Coba-coba biarin coba, nah, biar aja mas. Coba. Biarin kita mau lihat dia kalau pasang baju gimana. Bentar, sebentar, sebentar. Ya. Dan kami juga selaku uh, pasangan kosong dua. Iya. Ih, <laughs> rusak. <laughs> ah Gak usah pakai jas. Nah, gitu aja. Udah gitu aja. Sabar. Lanjut. Sabar. Boleh tepuk tangan buat pasangan calon nomor 2. Mereka sungguh tidak mau melakukan flexing ya dan mereka tidak. Tidak, tidak kebetulan ya. urusan urusan busana, Pak. Untuk ya. urusan busana kita juga selesai se apa serahkan ke fashion designer kita ya Ivan Ivan Seventeen, Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Ipan Gunawan. Kalau Busana Ivan Gunawan, kalau Seventeen, Busi ini. Itu dia, teman-teman. Jadi itu dia loh, itu kesimpulannya. Kesimpulan. Oke, boleh tepuk tangan buat pasangan calon nomor satu dan calon nomor dua. <kik appear> ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Oke, kita akan langsung memilih siapa, siapa yang akan menjadi presiden negeri suci. Jadi presiden negeri suci adalah tidak ada yang terpilih karena semua tidak kompeten. Paslon 01 masyarakat sudah tidak percaya dengan janji manis belaka. Untuk pasangan uh, calon 02 tidak punya budget untuk, untuk maju ke tahap berikutnya. berikutnya. Oke. Okay. <tuk> Gak ada yang menang. Yeah, yeah. Gak ada yang menang. Yeah. Gak ada yang menang. Hei, negeri suci sekarang sedang kekosongan kekuasaan. Jadi sekarang sedang kekosongan kekuasaan dan kami berdua, saya. Hipsi Air. Saya, saya Rigen. Iya. Iya. Capek banget ini. Capek banget mas ya. Iya, <tuk> yes. saya Rigen. Saya Hipsi Dan kami berdua menjadi Persi SUCI! salut. lepas. Assalamualaikum cinta tepuk tangan buat kalian semua yang ada di sana. Tepuk tangan. Ingat tepuk tangan. Lemes lo ya puasa lo ya. Lebaran malah puasa, kocak. Ini rambutnya putih, lu nyundul salju, lu ya putih gitu. Orang padu, oh mundur ya. Sorry, sorry, udah lama gak masuk TV. Halo teman-teman semuanya, gua tuh sadar kalau nama adalah doa. Makanya, kalau bikin acara tuh yang bener, kayak misalkan mendingan mati, mati beneran acaranya. Tapi kenapa GJLS sukses ya? Kok jelas karirnya? Cuman gua kesel hari ini teman-teman karena semua kakak-kakak kita nih tadi udah punya peran gitu di acara ini gua doang yang stand up itu Egi jadi calon wakil wakil presiden Bang Abdur calon presiden gua doang jadi diri sendiri <guluh> dan, diskrip, dan diskriminasinya itu nggak cuma nggak sampai situ kak jadi talent call datang kalau teman-teman nggak tahu tuh kayak ya undangannya, undangan acara ini tuh ada nama gua, ada dress code. Gua bacain nih. Kak Farida jangan lari loh. <tik> Wardrobe. Hivzi, just formal. Regen, just formal. Rispo, just formal. David, batik formal. Abdur, just hitam plus kemeja putih. Egi, baju PNS. Berliana Lovell, baju trendy. Dan satu set blazer bulu. Ate, smart formal. Gautama, smart formal. Udah. Demi Allah nggak ada guanya. Oh ada nih Jupri smart ya materinya. Nah bukan dress code bukan. <laughs> Saran ini mah. Gue bilang kak ini gue nggak ada dress code nya gue telanjang ya stand up telanjang weh. Hehehe iya -he, maaf ya. Terus udah. Kayak disetujuin gitu gue telanjang. Gue tuh sadar bahwa gue tuh sering masuk TV, main film, tapi duit gue gak sebanyak itu. Ini pas Idul Fitri, ini kayak bulan-bulanan ibu-ibu tau gak lo? Tuh Jupri tuh masuk TV tuh, salim-salim tuh. Duitnya banyak. Enggak, enggak. Enggak dapat duit, paling dapat pan selain tiga. Enggak, gue gak ada duit. Terus ada anaknya gitu. Itu tuh deketin Jupri tuh, minta yang merah-merah. Merah-merah apaan? <tuh> Lampu merah. <laughs> Ada tuh, cuma 10 detik lagi hijau. <laughs> Lebaran ini tuh semua dagangan kan tutup ya. Iya gak sih? Semua dagangan tutup. Entah kenapa tukang bakso sama ayam tetap buka. Aneh Gue ngeliat tuh di tukang ayam rame banget tuh. Gue penasaran kayak rame amat. Bang, ini lu masih buka aja. Emang lu gak kangen sama keluarga lu? kok lebaran kayak gini masih dagang? Apaan sih lu? Ini keluarga gua, ini keluarga gua, ini keluarga gua. Ini emang acara keluarga gua, lu ngapain? Mie ayam ada, mie ayam. Gak ada. Kalau yang merah-merah, apaan lampu merah? No? Terima kasih, gue jemri. Tadi nah, kita udah lihat penampilan dari Jupri, luar biasa, keren Wee. banget Ini pernah stand up sampai ke Jepang-Jepang. Kan? <tuk> <I> iya. <tuk> Padahal di sini juga bisa <tuk> loh. Makanya. Iya <tuk> 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 tadi nah udah ada Jupri, dan sekarang kita masuk ke segmen namanya Tanya Papa Hibzi. Oh. Jadi kalau misalkan lu tadi kan ngeluh-ngeluh tuh mengenai ya. ee, perlakuan dibedakan hmm, gitu. Hmm, Nanti kita akan nanya langsung sama Papa Hibzi. Ini nanya random aja bisa? Bisa oh dia. Iya bisa. Apapun, tanya yang serius pun mengenai iya. dalil apapun dia ah, bisa jawab. Ah, iya. Tenang aja pokoknya. Langsung aja kita panggilin dia Papa Hibzi. Selamat siang, dek. Selamat siang. Selamat siang. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum duduk kita juga akan memanggil salah satu uh, bintang tamu yang akan ikut bertanya kepada Sama seperti kemarin setiap ada papa pasti ada wanita. Wah, ada wanita. Karena papa minta uh, riders-nya riders. seperti itu. <tuh> penuh, betul, ya? betul, betul, betul. <laughs> kita sambut. Ini dia Berli ada Lovel. Halo. Papa. Lih, sana lu Berli bener. Halus banget. Papa. Halus. Udah sana, udah Papa. situ saja. Papa. Diri mau di situ Ini saja. Ini mama. Oh. <laughs> sana aja kok. Ih, eh, Papa ini Mama, kamu kenapa sih? Udah. Kenapa sih? Eh bulu gen ini <laughs> ya ila mas lu coba gua aja gua kasih halo bulu, okay. berli. halo Berliana Iya. Berliana ini bulu kamu asli iya ini bulu aku asli oh, emang aku pink? ini black pink oh black mana blacknya ini oh iya ini black ini pink uh. oke okay. <laughs> hampir salah nunjuk <laughs> oke okay, sekarang kita silakan duduk dulu untuk Jupri dan juga Berliana uh, Jum, uh, Oh, Jupri di situ Jup boleh duduk. Eh, Jup ini mah bintang tamu biasanya di sini iya. bintang tamu lu situ tuh. di atas nastar gue. Papa duduk ya, Dek. Lo Belum disuruh Papa. Belum. Iya. Yuk duduk. Eh. Cepet banget. Papa. Okay. Pa? Ingat, jikalau ingin bertanya pada Papa Hivzi, maka ada tagline-tagline yang harus dilakukan. Tanya Papa Hizzi, I answer everything. <laughs> Boleh bersama. Apa? Pa, I answer pa, everything. Ganti terus pak kalau Thailand -tanya. kayak kemarin saya udah apa loh? Ya ini kita harus selalu kreatif setiap I harinya. Ans I, an I, answer I answer everything. Ketika saya berbicara tanya Papa Hizzi maka semua menjawab I answer everything. Papa yang ngomong tanya Papa Hizzi siapa? Saya. Oke. Okay. Yang bilang I answer everything. Jadi ini misalnya Papa Ibz, terus kita I answer everything gitu. Iya, it's seperti itu. Kita, sebenarnya simple deh. <laughs> ini <laughs> jangan terlalu masalah deh apa apa. <laughs> apa iya, apa? kemarin iya, pertanyaan iya, simple. Yang kau kan? buat Indo, Ini ah. masalah tanya Papa Ibz aja. <laughs> ya udah simple. Pedim <laughs> Coba, coba. Coba, coba lu tanya kali, Pak. Tanya Papa Hipsy. I answer everything. Nah, okay. ini. Kalau ya. Berli, Berli kali bisa, Pak. Berli. Tanya Papa Hipsy. Tanya Mama Hipsy. Namung <laughs> juga nih. <laughs> Sama, berdua. Ah, eh, gimana sih, emang salah gitu. Ya, I answer ya. everything. Mau aku bisikin? Mau. Is bandel ya. Istriku nggak mau. <laughs> Berarti lu nya mau. Lu nya mau. <laughs> Berarti lu pribadinya mau. <laughs> Karena ini Papa Hibzi. Berarti lu pribadinya ini mau. Ini Papa Hibzi bukan Hibzi. Iya Papa Hibzi mau dibuka Lagi rambutnya. Lagi memasuki dunia peran. Silakan ada yang mau bertanya. Aku mau nanya, kan aku lagi bingung nih, di, aku kan lagi lebaran nih bentar lagi. Ya, Udah gitu aku cari-cari baju. Mm -mm. aku cari-cari baju so aku bingung gitu aku mau stylenya tuh style yang gimana ya kita berbicara mengenai style fashion ya kan style fashion di dalam lebaran sebenarnya tergantung pada referensi masing-masing dan kondisi keluargamu kalau memang keluargamu itu adalah orang-orang yang memang suka fashion fashion yang rapih pakailah baju yang rak rapi. Amin. Tetapi Oh bukan doa, bukan doa ya. Bukan oh, doa, doa. Mama, bukan mama. doa. Mama. Kan ini bukan doa ya. lagi tanya Papa Hipsi. Oh bukan doa. doa. So everything. Sorry sorry sorry. Pertanyaan tadi apa? Diulang kayaknya. Udah, udah paham. <laughs> udah ya, paham. ya Karena jawab. jawab doa. setengah ya ini mau jawab diganggu. Jangan doa lu meledak. Siapa yang doa? Tadi dia amin. Ya dia aja yang salah. Kenapa salahin saya? Ya kan dia yang punya salah persepsi. Cewek sepsi. gak pernah salah. Iya. Jangan salahin ini. Ini penonton mas. Ini kan cuma mau nanya doang. Iya kan mau nanya doang. Udah, sorry. sorry. <tik> <tik> ya udah, ya, sorry. <kak>. Akhirnya sadar, <tik> sadar kan. Udah, kan. 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 sorry. Karena tadi papa yang repot. Iya, hmm. iya. Tergantung aja. Sesuaikan style oleh pribadi dirimu dek Berliana. Misalnya memang kamu suka berpakaian yang tipenya mamba atau hitam. Pakailah pakaian hitam. Atau kamu suka pakaian yang bumi, stylenya yang coklat, ada yang kehijau-hijauan, pakailah pakaian seperti itu. Aku sukanya yang bulan. Kamu suka pakaian bulan? Uh -uh. Maka kamu itu adalah seorang bintang. <rapidement> Karena bintang ini bintang di TV maksudnya bintang di TV. Bintang dan bulan menyatu. Silakan pertanyaan kedua. Silakan ah, Mas Jufri Mas. Papa Hafzi mau nanya nih. I answer everything. Teman saya tuh mau lebaran bingung uh, mau pakai baju apa. Dia tuh cewek kue. Boleh nggak kalau pakai cucur Baju cucur. baju cucur, baju cucur, dia tipikal, jadi dia ya. nih temennya jual cucur, nah hasil penjualan cucur mau dibeliin baju, bukan gitu, <laughs> stylenya style cucur berminyak, <laughs> nggak <Senjang> gitu. <laughs> Style cucur. Boleh Memang gak? Cucur berminyak ya? Iya. iya. Ini berdua daya tangkapnya sangat rendah. Kalau kurasa rasa. Setiap pertanyaan selalu berbeda. Kita kan menjelaskan. Persepsi. Takut papa gak jelas. Interpretasi. Bener. Dari penanya tidak jelas tangkap kita jelaskan. Benar deh. Bener, deh. Uh -huh. Kita kan ini berarti berbicara hubungannya antara gastronomi. Ya kan? Dengan fashion. Lagi nih. Fashion of gastronomy gastronomy and fashion. ya cowok kue mm. itu sebenarnya maksudnya memakai pakaian-pakaian yang rasa rasanya seperti kue, bukan dia memakai kue yang harfiah. apa mungkin temanmu itu benar-benar memakai kue cucur? mungkin. kalau mungkin berarti ada juga nanti orang yang memakai kuah lontong <laughs> <harmsta> ataupun Kucur. memakai teri. Cang? Tidak mungkin, mungkin deh. Mungkin, mungkin, mungkin. Jangan temenin temenmu itu, <tuk> seperti itu. Setelah ini kita <tuk> akan <tuk> ada nih, ada. tidak kemana-mana kita nanti akan balik lagi dengan ada yang namanya sesi <tuk> roasting. Yes. Siapa yang akan diroasting kita akan lihat setelah Pariwara berikut ini tetap di. Suci cheers, get Let's make loud. Oke, tepuk tangan dong untuk GJLS. Jadi kali ini gue ke Hama utama bakal merosting mereka bertiga. Kenapa kita megang HP? Karena banyak materinya. Gak apa-apa, apa ya. apa dong. Kita uh, roasting yang pertama adalah Rispo. Tepuk tangan untuk Rispo. Rispo ini tergabung di grup GJLS bareng Hipzi dan juga Rigen. Dan cuma Rispo yang menggambarkan nama di grup ini GCLS dia doang nih. Dia ini uh, seorang bapak dua anak, tapi ibunya seorang ibu tiga s eh, istrinya seorang ibu tiga anak. Karena dia ngurus Rispo kayak anak kecil. Malah lebih dewasaan anaknya daripada Rispo. Anaknya aja manggil dia Po. Rispo manggil dia Dipsi. Dipsi lah Po gitu maksudnya gitu-gitu aja Bo <guluh> dia dulu aja aneh banget nih orang dia dulu aja bikin spesial show isi spesialnya itu nggak cuma stand up dia pernah ngelilit badan pakai lakban di panggung bahkan dia pernah mandi di panggung dan bukan gimmick beneran mandi bang jadi dia satu-satu stand up komedian yang abis stand up ditanyain seger po <guluh> makanya Rispo jarang banget open mic di komunitas ya karena ribet setiap open mic bawa gayung lop <guluh> mandi dari Spo ini kakaknya Viko Fahriza. Waktu itu Viko Fahriza pernah kena kasus kena narkoba, Rispo itu meluk dia sambil nangis viral tuh. Kasian banget jadi Rispo ya. Dia pernah mandi di panggung, muntah di konten tapi yang viral nangis di polsek. Kita sekarang ke Hipsy Hoir. Hipsy Hoir kalau di GJLS, dia yang paling GJLS karirnya. <tell> <tell> dia ini seorang uh, stand-up komedian jarang. Tapi dia sekarang itu musisi. <tell> musisi, terus juga penceramah, konten kreator. Kenapa? Karena dia jarang stand-up. Kita ketik dia di Youtube nih, Hipsy Hoir stand-up. Yang muncul stand-up dia Suci 4, 2014. Ini membuktikan kalau hipsi lucunya cuma zaman dulu. Itu <laughs> Itupun viewnya masih kalah sama Dodit. <laughs> dia juga suka nyanyi, bahkan dia tuh suka masukin uh, lagu di up-nya sekarang. Curang banget ya pantselnya merdu gitu dari a minor. Dia ini lulusan sastra Arab tapi lulusnya 7 tahun, bang. Ini di Arab tuh ada namanya itu uh, toh toholol. <laughs> Ya <indo> <men> Oke, okay, kalau yang ini gak usah pakai nyontek. Rike Rakelna. Juara satu Suci Lima. dia yang ngalahin Indra Primawan komik ganteng. Berarti terbukti ya. Kalau kata pepatah yang bilang orang ganteng bisa kalah sama orang yang humoris. Tapi nggak ganteng. Rigen ini selain di grup di GJLS, dia juga punya grup bareng Indra Jegel namanya Geger, katanya juara tapi bikin grup mulu, berarti dia nggak pede ngelucu sendiri ya. Yeah. Oh. <laughs> masa juara Panselin butuh bantuan. gitu-gitu <laughs> ya -gitu, bang. Uh. <laughs> riger Rakelna ini katanya uh, hobinya marah-marah, tapi aslinya dia tuh uh, emang kalau stand up itu modalnya marah-marah doang. kalau marahnya diambil itu stand upnya kayak kultum. Nani? kultum. Ah. Hoi. Gua bilang apa? Kok bisa patah? Gua bilang apa? Gua bilang apa? Gua bilang kan? Gak kuat bertiga Udah dibilang Gua udah bilang Gua, gua udah nucre. bilang Sini gua nunclep ini gua Kaki gua. gua kejepit tadi Gua bilang apa? Udah apa-apa lanjut Pura-pura orang -pura, pura -pura aman Pura-pura aman ya? Aman-aman Emang gimmick emang udah disiapin Udah disiapin bagian ya. Cuma oh. nih jadi agak miring aja gua duduk oh. ya Gua tadi mau dia lagi roasting tuh udah truk truk eh masa gua truk 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 harusnya lu bilang lah gak, gak enak. tapi lu nyantai banget lu kayak gak ada dosa iya. lu iya orang gak gua kagak, bangun, kagak, apa. kagak ada orang gua yang, ada. yang paling kurus di antara Rigen ini terkenalnya marah-marah iya. tapi pernah nggak eh, kalian ada rahasia tentang Rigen dia ini sering banget instastory story renge minta uh, beliin barang sama istrinya Gila ya, padahal dia ini sekarang udah sukses, sudah punya supir ya. Tapi kok masih suka di setir sama bini? Iya. Yeah. Yeah, Oke, okay. okay, sekian aku Ate. Terima kasih. <tuk> <tuk> <Hah>? <tuk> Aduh, tak kira tadi suara ini loh, api kan ini ada apinya. Krek, 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 krek. <tuk> Dengar tuh. Dengar aku. Aduh. <tuk> Oke, okay, tepuk tangan lagi dengan GJLS. Giliran saya sekarang. GJLS, kebukti ya. Lucunya kalau bertiga berarti ya. kalau satu kan gak bakal gak bakal pecah ininya. <lalu <lalu furniture. Furniture. <gajar> GJLS. Gak jelas emang. Nama emang itu doa dan benar kejadian. Di antara bertiga ini cuman Regen sama Rispo yang karirnya jelas. Hibisi ke bagian enggaknya. <lalu tabuk> tapi saya tuh penasaran, emang kenapa ya? Kayaknya kok Pelawak-pelawak di Indonesia itu kayak punya kebiasaan bikin trio, ada eh, cagur, ada bajai, ada Dumatubun. trio Dumatubun. Oh, ya. ya trio ya. Mungkin mereka kayak gini tuh karena memang sudah ada contoh suksesnya Warkop DKI, contoh suksesnya. Tapi kalau GJLS dibandingin sama Warkop DKI ya levelnya masih jauh banget lah ya. Coba sekarang kita banding-bandingin ya. Kita banding-bandingin GJLS sama Warkop DKI. Kalau di GJLS ada Rispo, di Warkop DKI ada Almarhum Dono. Sama-sama suka ngelakuin hal aneh. Lanjut. Kalau di GJLS ada Rigen, di Warkop DKI itu ada Almarhum Kasino. Sama-sama suka bantah dan marah-marah. Nah terakhir nih. Hasmi. Hipsi mas. Hizmi, Hibzi. Yono. Hizmi, Hibzi. Apa apa gak tahu nama lu? Hibzi. Susah banget nama Hip, Hibzi. Khair. Badan besar. Kumisan. Nah, kalau di Warkop DKI ini mengingatkan saya sama Elvi Sukaisi, Mas, kamu, Mas. Elvi Sukaisi. Kamu ini Elvi Sukaisi, Mas. Apa-apa dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi, ya kan? Elvi Sukaisi digodain sama anak-anak kos, Andeca Andeci sih coba kalau dipancing-pancing diketik-tik-tik tik, cekrek, tik-tik-tik cekrek gitu doang kamu. Pengen banget disamain kayak Pak Indro jauh kamu itu. Terus kalau kita ambil dari kisahnya Warkop DKI yang senang yang sudah terjadi itu yang lucu meninggal duluan. <tuh> <tuh> gua nggak gua mas serius. Gua nggak ya. begitu lucu. Gua mah bagian mancing. Lah <laughs> Yang... gua mah jualan gua. Gua mah juga diem kadang. Di komen YouTube juga sering nggak lucu gitu. Rispo bentar lagi lah ya ya. Bang Rigen juga ini kayaknya bakal ada momen di mana tiba-tiba waktu lagi ngelawak disuruh Rigen marah dong marah wak 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 eh, mati. Allah. <laughs> amin, amin. Woi, kok oh, amin sih? Kok oh, amin? Jangan amin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Bagus. Bagus loh. Jadi kepikiran gue. Iya. Oke, terima kasih untuk para penonton yang telah menyaksikan acara <tik> pada hari ini. Jangan <tik> langsung serius. <tik> ah, ya langsung lu. Amin, amin, amin. amin. amin, amin, amin. 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 Lu gak puasa amin. lagi hari ini lu. Amin. Ya Allah. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Gautama dan juga Ate kita. Thank you. Boleh panggil lagi para Nika penampil Lovel, para David Egi dan juga Bang David Nurbianto. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat para penampil malam ini yang sudah yes. berdebat luar biasa juga. Sudah. Mantap, 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 mantap. Terima kasih untuk para penonton yang ada di studio juga. Oke sekali lagi boleh tepuk tangan buat para penampil malam ini. Kami juga, pengisi acara, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yes. Semua kesalahan-kesalahan kami, tolong maafkan. Yes sama minta maaf juga untuk orang properti karena kursinya rusak. Ya. Itu semua di luar kendali kami. Nanti, untuk minta ganti rugi, kebetulan kita punya kenalan di orang Jepara, bisa memperbaiki. Uh, ada alat -alat di sini, kurhicu. ada, ada, ada di sini. Namanya adalah Gautama. Lah ini dia orangnya yeah. nih. Yeah. ya. <tuk> <tuk> Wih lucu, lucu, lucu. 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 <tuk> Sampai ketemu lagi di Suci <tuk> X <XKTR. tuk> <tuk> <tuk>